Oke, jadi berhubung batang si cangkokan ini mulai stres ya, kelihatan stres. Saya mau potong ini guys dan disambung ke pohon yang di luar sana. Yang tinggi ini nih. Nah, yang ini nih mau disambung di situ. Oke, seperti ini guys. Dan untuk batang yang seperti ini saya nggak bakalan sambung ke sini dulu guys, dikarenakan mereka juga masih ada beberapa batang yang harus mereka sembuhkan. Dia sembuhkan ya, 1 2 3 4, ada 4 ya. Oke guys, dan udah saya ini ya, seperti ini udah dibelah. Oke, kalau misalnya cara saya sebelum diikat ya, usahakan dia itu nyantel ya, ikat kayak gini sebelum diikat gitu, maksudnya nempel sebelum diikat. Oke guys, kita berhasil, tinggal nunggu. Sudah dibungkus ya ini batang bayan, biar tumbuhnya cepet juga, biar nggak nunggu tunas lagi maksudnya. Kita bungkus dan mudah-mudahan sih aman ya, harusnya aman gitu kan. Coba kita tunggu guys, pohon yang ini.